Kita baru saja menyangka bersangka, tetapi kita mula bertanya orang itu, orang ini untuk mengesahkan sangkaan. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat notifikasi konten menarik dari Salam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam slot Salam Muslim Tanyalah Ustazah. Dan kali ini saya menerima satu lagi soalan yang sangat baik, iaitu bagaimana hendak mencegah diri daripada bersangka dan berkata buruk kepada orang lain. Masya Allah, soalan yang sangat baik ini adalah satu perkara penting bagi kita orang Islam dan orang yang beriman, supaya kita sentiasa berhati-hati dan menjaga lidah kita. Ia juga melibatkan soal hati. Dan berkenaan dengan sangkaan buruk ini, ia merupakan satu larangan keras, peringatan keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip ataupun mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Subhanallah, daripada firman Allah tersebut, kita boleh belajar tentang beberapa perkara. Yang pertama, Allah melarang kita daripada perbuatan bersangka. Cukuplah dengan larangan Allah itu, apabila timbul perasaan sangkaan-sangkaan, kita terus teringat ini satu larangan, kerana Allah menyebutkan sebahagiannya sangkaan itu adalah dosa. Sangkaan itu salah. Boleh jadi ia satu bentuk fitnah, boleh jadi ia satu bentuk ghibah, mengumpat dan sebagainya. Kemudian Allah menyebut lagi, jangan kamu mengintip. Dan ini antara cara untuk kita mengelakkan bersangka buruk. Jangan kita bertanya-tanya lebih. Sebab daripada ingin tahu dan bertanya orang itu, orang ini untuk mengesahkan sangkaan itu menjadi lebih dahsyat. Kita baru saja menyangka bersangka, tetapi kita mula bertanya orang itu, orang ini untuk mengesahkan sangkaan, maka akan timbul pula perkara yang lain, iaitu kita sedang membuka aib saudara kita. Kita sedang mencari-cari sebab ataupun mencari-cari fakta untuk mengukuhkan sangkaan kita. Na'udzubillahi min zalik. Dan di dalam firman Allah ini digambarkan situasi orang yang ghibah, memula bersangka, kemudian cari pula bukti untuk membenarkan sangkaan, akan pergi kepada ghibah. Dan bila ghibah berlaku, lalu Allah bertanya, adakah kamu suka makan daging saudaramu yang telah mati? Jadi gambaran yang Allah bagi ini sebenarnya sangat berat. Adakah mampu kita, kalau binatang yang mati pun kita tak mampu makan bangkai busuk, kotor, makan dalam keadaan berdarah hanyut. Dan Allah bagi perumpamaan, orang yang bercakap perihal saudaranya seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah pun mati, mayat. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Allah memberi peringatan, takwalah kamu kepada Allah, takutlah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, satu lagi hadis Nabi yang boleh kita jadikan kekuatan untuk meninggalkan sangkaan dan untuk kita tidak membuka aib saudara kita. Nabi bersabda, "Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Maka jika kita benar orang yang beriman, kita akan takut dengan situasi aib kita dibuka. Kita akan takut dalam situasi kita membuka aib orang lain,
dan akhirnya kekurangan, dosa-dosa, maksiat kita lakukan sembunyi, akhirnya diketahui oleh orang, sama ada orang yang terdekat ataupun orang yang jauh, dan ia membuatkan hidup kita dalam keadaan sedih, duka cita, hilang ketenangan, rasa malu, kan, hilang kekuatan diri untuk berhadapan dengan orang ramai. Jadi bila kita fikir, kalaulah satu hari nanti bila di mahsyar Allah buka aib kita, sebab apa kita buka aib orang di dunia, maka sudah tentu kita akan benar-benar mengawasi lidah kita daripada bersangka buruk dan mencari-cari cerita tersebut membuka aib saudara kita, kerana aib kita sendiri, kita sendiri yang tahu apa yang telah kita lakukan, kita sendiri tahu apa yang kita sembunyikan. Dan jika Allah nak buka aib kita sekelip mata, tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah boleh buka. Macam-macam asbab boleh berlaku. Mudah-mudahan perkongsian pada kali ini bermanfaat. Terima kasih kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-puan, muslimin musliman, ibu ayah, anak-anak yang sedang menonton sekalian, saya sangat mengalukan sebarang persoalan ataupun kemuskilan. Hantarkan sahaja soalan ataupun kemuskilan melalui mesej ke semua platform media sosial Salam Muslim. Jangan segan, jangan malu. Setiap soalan insya-Allah akan disantuni. Tidak ada soalan yang silap. Walaupun ia remeh, soalan tetap soalan dan semuanya bermanfaat untuk ummah. Mungkin soalan kita juga adalah soalan bagi orang lain. Kemuskilan kita ada kemuskilan bagi orang lain. Maka ambillah peluang untuk bertanya dan akan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Subhanallah, jangan lupa melalui Salam Muslim, Isra Oasis, anda akan mendapat pelbagai ilmu, pengetahuan dan juga jawapan kepada kemuskilan. Sekian.